Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indubin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau share sedikit berkaitan dengan ketika kita import poin pada aplikasi Simple3D. Nah biasanya ketika teman-teman mengimport poin, teman-teman menemui seperti ini, permasalahan seperti ini, yaitu no point file format match font. Padahal misalnya saya ulangin, kita ke bagian poin, kemudian kita pilih create poin, kemudian kita import. Nah di sini kita tanda plusnya, kemudian di sini kan ada survei data formatnya txt, sedangkan di sini ada beberapa extension yang bisa dibaca oleh Simple3D, termasuk di sini ada txt, csv, xjz, auf, naz, pnt, dan semuanya itu. Tapi ketika kita menggunakan data txt ini, kita open, maka di sini akan ada seperti ini, no point file format match font. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ketika teman-teman menemui permasalahan seperti ini, yaitu teman-teman close dulu atau kita tutup dulu, kemudian teman-teman buka file aslinya. Kita buka file aslinya, txt-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk Simple3D sendiri di sini ada tidak bisa membaca format seperti ini ya. Jadi pada bagian atas ini sebelum kita import, kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Oke. Seperti ini. Kemudian baru kita save. Oke. Selanjutnya, kita coba lagi import di bagian point, import point. Kemudian kita pilih plus, kemudian kita pilih date surveinya, kemudian kita pilih open. Nah, di sini bisa. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Sampai jumpa di video-video sharing selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.